الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشر المسلمين جدع جماعة طبوع rahimakumullah Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita masuk kita pada mubathilatus saum subuh kemarin kita sudah uh, pelajari bahwa rukun puasa ini ada dua. Yang pertama adalah ada niat, kemudian yang ketiga menghindari apa-apa yang bisa membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itulah yang disebut sebagai mubtilatus saumi. Nah, tuh Saum ini ada dua kategorinya. Yang, yang pertama kismun yubtilu thawabas saumi. Ada yang hanya membatalkan pahalanya puasa. Pahalanya batal. Las sauma nafsah tidak membatalkan puasa itu sendiri, jadi puasanya tetap sah. Kewajiban sudah gugur, tidak wajib membayar fidyah, namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Jadi bila Yajibu alehil kodok, umpama terjadi seperti itu, maka soib orang yang berpuasa tidak wajib mengkodok. Tapi tidak ada pahala ya, waktu sama muhibotin, ya, namanya muhibot, maknanya kira-kira yang menghancurkan pahala. Kemudian, yang kedua, kismonjubatilus tahu wakazali kata wabah. Ada juga yang membatalkan puasa sekaligus membatalkan pahala. Ingka nabi uzrin jika dilakukan tanpa uzur. Jika dilakukan tanpa uzur, puasa batal, pahalanya juga batal. Faya jibu fihil kodok. Kalau yang seperti ini terjadi, maka wajib untuk mengkodok. Waktu sama mufattiratin inilah yang disebut mufattirat sekarang kita masuk pada kategori yang pertama al muhbitat al awalu yang pertama adalah al muhbitat wahia yaitu ma tubtilu thawab as hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa Wala sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Kam min so'imin Tidak sedikit orang-orang yang berpuasa Laisanahu min siyamihi Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya Illal ju'u wal atwasyuh kecuali rasa lapar dan rasa haus. Hadis nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Majah. Yang, yang pertama adalah al-ghibatu. Al nah, berpuasa tapi mulut ditulisan menggibah orang batal puasa. Apa yang batal, batal? Pahalanya. Wahia yaitu zikruka akhokal muslim. Anda, Anda membicarakan, membicarakan orang lain. Ya, Anda, Anda membicarakan, membicarakan orang lain. Bima yakrohu. Yang tidak dia senangi. Sumpah dia dengar kita ngomong begitu, dia tidak senang. Walau kun kun, ya meskipun, meskipun pembicaraan, pembicaraan kita itu benar, benar adanya bukan dusta, benar apa yang kita bicarakan, kita bicarakan tentang, orang, tentang orang tapi seandainya orang itu mendengar, itu dia tidak senang nah, itu namanya kita, kita lagi meng, menggibah itu membatalkan pahala puasa yang, yang kedua, annamimattu nah, namimah, nah, namimah. wahya yaitu naklul kalami Ya menyebarkan, ya menyebarkan pembicaraan, pembicaraan ya. menyebarkan pembicaraan, pembicaraan orang lain itu berbicara dengan orang, pembicaraan orang, pembicaraan orang pembicaraan ya lalu apa yang dibicarakan, yang dibicarakan itu kita sebarkan ya untuk apa because diqail fitnah nah, dengan tujuan, tujuan melakukan adu domba, adu domba. itu juga, juga membatalkan pahala puasa Yang ketiga al-kazibu, berdusta, berbohong, wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi', yakni menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, an-nadharu lima yahrumu, memandang sesuatu yang haram kita lihat. Kalau yang haram dilihat itu syahwat atau tidak syahwat batal pahala puasa. Aw lima atau memandang yang halal yang kita pandang itu istri kita sendiri kita lagi berpuasa tapi bisa syahwatin ya, disertai dengan syahwat birahi. Nah, artinya apa bi ai? bin nazar, yakni menikmati apa yang dilihat. Menikmati, menikmati apa yang yang, yang dilihat. Sayyidina Ali radhiyallahu taala mengatakan pandangan pertama yang tidak kita sengaja lewat tek pandangan pertama itu itu punyamu. Tapi kapan kau teruskan kau ikuti dia dengan pandangan mata maka itu sudah alam hukumnya itu membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kelima al yaminul kadhibah bersumpah, bersumpah palsu. Nah, terutama ini biasa, biasa. yang jualan, jualan ini dan bersumpah-sumpah bersumpah palsu lagi berpuasa. Nah, jadi jangan, jangan sampai kemudian, kemudian uh, mulut kita ini menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, kita kasih kering-kering mulut ini tidak dikasih minum, tapi lalu kemudian kita batalkan pahala puasa kita dengan mengucapkan apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala yang keenam adalah kauluzur walpashu ucapan-ucapan yang keji ucapan-ucapan yang kotor. Nah, ini juga bisa membatalkan pahala puasa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan man lam yada wal amalabi. ya siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan keji dan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, falaisa lillahi hajatun Fi amahu wa maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan puasa itulah yang disebut sebagai al-muqbitat hancur uh, pahala puasa kita lalu kita baca uh, sejarah ulama-ulama saraf generasi-generasi awal dari kaum muslimin ini mereka kalau Ramadan ini menjaga puasa mereka lebih waspada dalam menjaga puasa dibandingkan kewaspadaan mereka menjaga harta benda supaya puasanya ini tidak dirusak oleh nah, sehingga kita baca sejarah bahwa oh, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang boleh dikata sepanjang hari pekerjaan beliau ini mengajar. Mengajar di masjid. Tapi kalau bulan Ramadan ini libur dulu. Jadi mereka ini kebanyakan di rumah. Hanya meninggalkan rumah. Hanya meninggalkan rumah untuk ke masjid saja. menteri masjid balik lagi ke rumah. Rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Itu saja yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Alasannya apa? Kami menjaga puasa kami. Karena di luar katanya banyak sekali perampok, banyak sekali pembegal yang bisa membegal pahala puasa kami tanpa kami sadari. Ini pandangan mata yang tidak terkontrol. Kemudian eh, apa namanya Uh, lisan. lisan mungkin kita cuma ikut dengar-dengar tiba-tiba nyelutuk tanpa sengaja ini hati-hati gitu Ramadan, Ramadan satu kali satu tahun, tahun itu pun, pun tidak ada kepastian kita sampai, kita sampai atau tidak hadirin Allah subhanahu wa ta'ala baik, baik kemudian yang kedua Al-Qismus yang kedua Al-Mufattiratuh wahiyamayu ma yubatilu ya, yakni yang membatalkan apa-apa yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri artinya zohirnya dibatalkan berarti kita wajib mengkodoh Al-Mufattirul Awal yang pertama Ar-Riddatu orang murtad Ya islam yakni memutus keislaman ya, memutuskan untuk berhenti Islam keluar dari Islam bagaimana caranya bini nyatin boleh jadi dengan niat ah, saya bosan sama agama ini berat sekali saya keluar deh itu terbatin di dalam hati itu itu sudah murtad au qaulin atau dengan ucapan au fi'lin atau dengan perbuatan contoh contoh perbuatan, perbuatan ini seperti mama ya menginjak-injak menginjak mushaf. Itu meskipun, meskipun tidak ada niat, niat itu, itu, itu itu sudah uh, murtad, murtad dengan, dengan sendirinya. sendirinya. Ya, ya walau karena wahidah, meskipun ya murtad ya, itu kemudian ya, murtad, murtad itu sebentar itu. saja, tiba-tiba dia sadar lagi. Kemudian bersyahadat, kemudian bersyahadat lagi dalam, lagi, dalam kasus, kasus puasa itu batal puasanya Yang kedua al-mufattiru yang kedua al-haidhu al walwiladah. Wal Ini khusus, khusus bagi kaum wanita. Haid, nifas, kemudian melahirkan. Jadi ada wanita yang hari Ramadan berpuasa tiba melahirkan karena melahirkan inilah kemudian puasanya batal. Walau lah zatat minan nahari meskipun terjadi hanya sesaat. Ya, upama darah haid ini hanya terjadi satu menit, dua menit, ya, hanya beberapa tetes. Begitu juga dengan darah nipas. Itu begitu ada haid, ada nipas atau melahirkan maka otomatis puasa batal. Yang ketiga al-jununu nah, gila, tiba-tiba nah, gila. Walaulah zatan meskipun hanya berlangsung sebentar. Yang keempat al-igma'u wa syukru. Ya, igma ini pingsan, kehilangan kesadaran. Wa syukru ini mabuk, Uh, pingsan, mabuk, termasuk juga uh, kambuh penyakit ayam. Ini membatalkan puasa jika berlangsung sepanjang hari. Berlangsung sepanjang hari. Di sepanjang hari pingsan, mulai subuh sampai isya pingsan, tak sadar sadar. Nah, maka, maka puasanya batal Tapi maka kalau sempat, sempat sadar, sadar sebentar, sebentar Maka puasanya tetap sah, puasanya tetap sah. Puasanya Kalau sempat, sempat sadar sempat sebentar Katakanlah ya, uh, Tubuh sampai jam 7 Sadar Tiba-tiba pingsan Jam, jam 8, 8 sampai isya pingsan Itu puasanya, puasanya tetap sah Itu beda dengan maaf apa namanya beda dengan umat gilanya tadi itu. Jadi kalau ada orang gila yang umat meskipun umatnya sebentar itu sudah batal posanya Tapi khusus untuk pingsan ini kasus pingsan kehilangan kesadaran kemudian mabuk. Mabuk juga. Nah, khusus untuk orang mabuk nih kalau mabuk sepanjang siang Batal puasa. batal puasa. Tapi kalau, kalau sempat, sempat sadar sebentar, puasanya tetap sah dengan catatan mabuknya, mabuknya ini bukan mabuk. karena kecerobohan. Mabuknya bukan mabuk. karena mungkin salah minum obat, tiba-tiba mabuk. Tidak sengaja. Tidak Tapi kalau mabuk sengaja mabuk ya, mabuk ya otomatis batal puasa. Batal puasa. Kemudian yang kelima al jima'u. Ya, jima ya melakukan hubungan suami istri, ya, melakukan hubungan suami istri. Idza jama'a 'amidan 'aliman bit jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui bahwa itu haram. Mukhtaron tidak dipaksa Sawumuhu, maka batal puasa nah kapan seseorang membatalkan puasanya dengan jima ya, maka di samping puasanya itu batal maka dia juga wajib untuk membayar apa yang disebut dengan kafaratul ulma ya denda yang, yang besar, yang Dan ya. Dan ini, ini khusus berlaku bagi, bagi pihak laki-laki saja, suami laki -laki saja. Suami suami saja. Suami. Nah, jadi, nah, di sini dijelaskan, dijelaskan sedikit bahwa jima yang menyebut seseorang, seseorang ini wajib membayar kaparoh. Ya. Yang, yang pertama dilakukan, dilakukan, ya. ya yang dibatalkan itu adalah puasa bulan Ramadan. Fala al-kafaru idza afsada ghairi Ramadan walau kana wajiban. Jadi seumpama ada orang yang lagi puasa kodok yang lagi puasa mengkodok, berarti kan ini puasa hukumnya wajib. Nah, siang hari nah, tak tahan dengan istrinya. haji maklah maka itu tidak wajib membayar kafaroh. Kenapa? Karena yang dibatalkan ini bukan puasa Ramadan meskipun statusnya wajib. Yang kedua, dia membatalkan puasanya itu dengan jima. Jadi jima itu dijadikan pembatal puasa. Saking kebeletnya itu tidak sempat makan, tidak sempat minum. Terjadi. Jadi fala tajibu al kafaro idza afsada bi ghairi jima'in. Jadi seandainya sebelum jima itu dia batalkan puasanya dengan makan, minum, tsumma baru kemudian melakukan jima, maka itu hanya wajib mengqadha tapi tidak wajib membayar kafarah. kemudian ayat sima bisa babi jima para tajibul kafar idza jama fi nahari ramadhana wa huwa musafirun safaron ya tidak wajib membayar kafarah juga ya, seorang musafir seorang musafir ya yang katakanlah membatalkan eh, puasanya dengan melakukan jima dengan istrinya ini Nah, kemudian kafaroh ini ada uh, tiga, ya. dan ini bukan pilihan, harus dilakukan secara berurut. Yang pertama adalah itu mukminah memerdekakan seorang budak perempuan. Nah, ini tentu sudah muskil kita lakukan zaman sekarang karena sudah tak ada budak lagi. Maka jatuh pada pilihan yang kedua yaitu siyamu syahrayni mutatabi Ya berpuasa dua bulan secara terus menerus tidak putus-putus. Wah ini satu bulan aja tak kuat Ustaz. Ah, dua bulan. Ah yang ketiga itu amusitina miskinan. Ya memberikan makan kepada 60 orang miskin, likul miskinin mudur setiap atau setiap orang miskin ini diberikan satu mud, nah, satu mud ini tidak sampai satu kilo, kira-kira eh, 675 gram, nah, itu pasnya itu, 6, 675 gram. Nah itu jenis-jenis eh, dendanya. Wajibu hadzil kafaro 'ala ar la 'ala mara jadi suami istri ya melakukan jima di bulan Ramadan membatalkan puasanya dengan jima itu, maka yang wajib membayar kafaro itu hanya pihak laki-laki saja. Ya, perempuannya tidak. Nah, baik. baik. Uh, hadirin Hasil yang pengeluh subhanahu wa taala Al-Mufattirus tadi yang keenam membatalkan puasa. Nah, ini insyaallah kita akan lanjutkan besok subuh. Inilah yang sempat kita bacakan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Kita tutup dengan sama, -sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanak السلام عليكم ورحمه الله وبركاته